Halo, terima kasih telah menyaksikan video ini. Di sini ada tipe New Expander tipe Ultimate CVT dengan transmisi yang baru, jadi meyakinkan pengguna untuk Expander lebih nyaman dan juga lebih smooth ya untuk perpindahan giginya. Nah, di sini kita lihat dari segi interior ada perubahan apa aja dan juga eksteriornya. Sini juga terdapat ada tailgate spoiler, ini tambahan, jadi satu aksesoris ori dari Mitsubishi. Juga shock antennya dapat. Nah, di sini kita lihat ya stop lampnya yang belakang lebih elegan ya, LED lebih bagus. Bumper belakangnya berubah seperti yang versi sebelumnya. Sini kelihatan lebih hitam ya, kalau sebelumnya kan versi Expander yang lama kan warnanya chrome. Ada tambahan ringnya 17, kalau yang sebelumnya ring 16. Untuk tipe Expander yang velgnya racing hanya di tipe Expander Ultimate saja. Yang di tipe lain Sport, Exit dan di bawahnya itu ringnya ring 16 single tune. Juga ini asli ya touchpadnya, jadi lebih empuk. Jadi waktu kita sandaran juga ada di posisi depan. Untuk transmisinya lebih bagus karena menggunakan CVT. Juga ada di sini auto hold automatic waktu kita berhenti, jadi seakan mesin itu mati ya, idle stop. Kita lihat dari tampak interiornya, audionya juga berubah 8 in. Di sini juga steeringnya, untuk steernya berubah juga, jadi desainnya lebih dynamic ya, seperti mobil, kesannya mobil Eropa, jadi lebih mewah. Untuk dimensinya sama dengan versi sebelumnya. Di sini AC-nya double blower, juga tampak kelihatan warnanya beige ya, jadi kalau krem itu lebih mewah. Nah, di sini tampak grill depannya warna hitam, kalau sebelumnya kan warna chrome, jadi kita tampilkan dengan warna hitam ini, jadi seakan itu lebih keren ya, lebih maco. Nah, di sini unit test drive-nya monggo silakan kalau yang ingin test drive di Mitsubishi Jember PT Dipo Internasional Pahala Otomotifnya. Lampunya T-shape ini, jadi lebih terang waktu malam, juga waktu hujan lebih terang. Nah, untuk ini aksesoris tambahan kurang lebih selisihnya 17 jutaan. Oke, di sini ada nomor telepon saya, nanti deskripsinya saya klik di sini. Jangan lupa klik like, subscribe dan share ya. Terima kasih customer Mitsubishi.